أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita My Quran Time baca faham amal pada hari ini penuh ceria gembira. Saban hari terima berita ada gembira, ada durja. Jaga Quran, jangan alpa, jalan terus sampai ke syurga. Alhamdulillah, hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Ceria Ustaz? Ceria terus. Makin mantap pantun nampaknya ya. InsyaAllah. Subhanallah. Subhanallah. Dia lepas berhenti sebentar ni Ustaz ya. Dia sebenarnya memberi satu inspirasi lah ya. Sebenarnya bahawa Quran ini dia... sepatutnya membangkitkan kita, yes, semangat kita. Dan terima kasih diucapkan pada tuan-tuan yang terus bersama pada hari ini ya, dijemput untuk share, kongsikan bersama rakan-rakan yang lain. Dan kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan, kebaikan dalam diri keluarga kami dengan ilmu yang akan diperoleh pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis rincangan ataupun ringkasan halaman 333 kita pada hari ini. Daripada ayat yang ke-6 hingga 7, kita akan melihat kepada kebenaran tentang kebangkitan Al-Ba'ath yang akan dibacakan, yang kita akan lihat bersama. Disambung pada ayat 8 hingga 14, gambaran tentang pelbagai keadaan manusia, perbalahan secara batil, keimanan yang tidak konsisten dan bagaimana ganjaran bagi orang-orang yang beriman, yang soleh, yang beramal dalam kehidupan. Dan disambung pada ayat yang ke-15 sebagai satu peringatan kepada kita, sama ada kita ragu ataupun tidak ragu kepada perjuangan, kepada kemenangan. Allah mengingatkan pada ayat 15 sebagai panduan untuk kita, panduan untuk Nabi, panduan untuk kita terus hidup bersama Al-Quran. Mari sama-sama kita baca ayat 6 hingga 11 memulakan majlis kita pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Nak balaslah. Nak balas Ustaz. Ya? Nak meraihkan sahabat-sahabat kita. Masya-Allah. Makan mi kolok sama-sama. Oh. Ha, sambil makan jangan termenung. Apa khabar kita semua? Kelak kami datang sinun. Ah, ini maksudnya nak pergi Sarawak lah. Maksudnya tu apa khabar sahabat-sahabat kita, ha, semua muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Walau di mana juga berada, kita tetap bersama dengan Al-Quran. Walau kita tak pernah bersua, tetapi kita bertemu kerana Al-Quran. Dapat mengaji sama-sama, belajar sama-sama, faham ayat yang kita tengok ayat demi ayat. Subhanallah, ini satu anugerah, satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat di ruangan Facebook, apa khabar semuanya? Ramai sekali yang berkongsi dengan kita pada hari ini, mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk terus sebarkan pengajian kita, kongsikan dengan kawan-kawan kita. Barangkali ada lagi yang belum tahu My Quran Time. Mudah-mudahan dengan ini, walaupun sudah berada di juzuk yang ke-17, memberi satu permata kepada kawan-kawan kita yang belum ketahui, rupanya ada Al-Quran sehari menemani kita, khususnya bersama dengan My Quran Time ini. Insya-Allah sebar-sebarkan insya-Allah. Dan kita nak mulakan bacaan kita Ustaz Fazrul, iaitu dari ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-11. Menariknya hari ini Ustaz,
dalam ayat yang ke-11 nanti, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, kita akan bertemu dengan dua kalimah yang terlibat dengan iltiqa as-sakinain. Bertemu dua huruf yang sukun. Banyaklah guru-guru kita ajar dulu, ada kata nun iwad, ada kata nun wiqayah, macam-macam nama. Jadi bila bertemu nanti, iaitu satu pada kalimah khairunitma'an nabih, satu, dan juga kalimah yang kedua fitnatunin qalaba. Jadi kita tambah nun kecil kat bawah, berbaris di bawah pada ayat mana? Ayat yang ke-11. Jom kita baca sama-sama. Permulaan ini saya nak cuba mengajak semua sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, untuk kita baca sama-sama dengan bacaan Murattal Bayati. Lama kita tak baca dengan Bayati, sah? InsyaAllah. Boleh Ustaz Fazrul? Eh? Bismillah. Okay. Kita mulakan. Jom kita mulakan insyaAllah. Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Begitulah bacaan daripada ayat 6 hingga 11 menjelaskan kepada kita sambungan semalam sahaja tentang proses penciptaan manusia dan juga tentang parallel
larian dalam kita melihat kepada tumbuh-tumbuhan. Zalika bi annallaha huwal haqq, itulah kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan segala-galanya, yuhyil mauta, yang menghidupkan yang mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa pada setiap sesuatu, sedikit yang kecil pun Allah berkuasa, apatah lagi yang besar-besar ini Allah berkuasa. Bila kita melihat kepada perkara itu, Allah berkuasa, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan pada setiap hari. Tuan-tuan boleh makan sayur, ya, bila kita lihat kepada pokok-pokok ustaznya di sekitar, bila tuan-tuan merentas negeri nanti, lalu Perak ke, ustaz nanti naik kapal terbang ke, kan nampak hijauan di gunung-gunung itu. Sebenarnya Allah nak beritahu wa annasaah, ya, bahawa pasti bahawa as-saah atiah, akan datang. Subhanallah. Ya, itu cara berfikirnya. Allah ulang balik kali kedua as-saah ini pada ayat yang ketujuh. Kerana apa? Kerana ada manusia yang mereka itu ragu-ragu. Ragu-ragu bahawa betul ke ada hari pembalasan, dan lebih daripada itu mereka tidak membuat persediaan untuk hari pembalasan. Jadi pada ayat yang ketujuh ini Allah menyatakan wa annasa'ata atiyatul la raiba fiha, tidak ada keraguan, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, iaitu sesungguhnya Allah lah yang akan membangkitkan manusia daripada kubur sebenarnya. Ya, itu sebabnya naik kuda lari di medan, anak panah terlepas busur, ya, dulu ibu mengandung badan, sudah siap dikandung kubur. Itu maksudnya bila dulu kita dikandung oleh ibu kita, satu hari nanti dikandung oleh bumi, namanya kubur, Ustaz. Allah. Itu adalah apa yang Allah nyatakan pada ayat yang ketujuh. Maksudnya bila dikandung kubur itu, pada waktu itu bukannya percuma, maksudnya selesa, Ustaznya. Kalau amal bagus dikubur nanti selesa. Masya-Allah. Tetapi kalau tidak, apa Ustaz? Yang dalam lagu nasyid Ustaz Yani sebelum ni, dipalu, dipukul, betul, macam mana? Dikubur dipalu berhari-hari. Berhari-hari. Siang dan malam tak henti-henti. Tidak Allah henti-henti. Allah. Dan ia adalah satu perkara yang perlu kita buat persediaan di dalam kehidupan kita, dengan ketauhidan kita, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas, ya, dan ada lagi bila ada realiti itu, ya, perkara tersebut ada di kalangan manusia yang masih lagi berdebat fillah pada Allah bi ghairi an, tanpa ilmu. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya ayat yang ke-8 ini adalah ulangan pada ayat yang ketiga. Semalam pun kita dah baca, Ustaz, ya. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi an. Bila Allah ulang tu dua kali, dia lebih kurang kalau katakan, ai, siapa yang tak baca Quran tu? Kan kali pertama. Tapi kalau kali kedua, siapa lagi tu duduk depan TV masih main WhatsApp, offset lagi tu? Contohnya lah, kan. Kalau dah kali kedua, bagi orang yang sensitif, dia tahu, kan, cikgu tengah mengingatkan bahawa sila bagi perhatian. Contohlah begitu, Ustaz, ya. Jadi bila Allah menyatakan perkara ini, sebenarnya Allah menegur kepada manusia, kalau mereka masih berdebat tanpa ilmu, tanpa ilmu, tanpa hidayah, wala kitabim munir, tanpa kitab yang bersifat menerangi. Menarik perkataan munir, Ustaz, ya. Maksudnya Al-Quran ini, bila tuan-tuan kita semua baca, apa kesannya? Dia bukan sekadar dia terang, tetapi dia akan menerangi orang yang bersama kitab ini, sehinggakan hati akan jadi terang, hati akan jadi bercahaya, jiwa kita akan rasa bahagia, rasa bersemangat dalam hidup. Waktu kita tak ada Quran, kalau duduk, Ustaz, ya, kita sakit ke duduk atas katil tu, dia akan duduk fikir balik, bilalah ubat ni nak bagi kesan. Fikir macam tu, bukannya dia boleh jalankan ubat tu terus segar, kan. Tetapi bila ada Al-Quran, ambil My Quran Time, dengar balik kepada bacaan daripada Ustaz Tirmizi, Ustaz Tirmizi, Ustaz, ya. Yeah. Sebenarnya bila waktu malam pun saya dengar balik apa sebagainya, bacaan Quran itu, apatah lagi surah-surah yang telah ditadabur, ia menerangi. Ya, kita fikir benda selain daripada sakit kita. Allah. Kalau tidak fikir asyik sakit, 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 itu jelah yang kita fikir. Tetapi bila kita dengar Al-Quran ini, kitab ini munir, dia mencerahkan. Jangan kecewa, tidak akan kecewa bila kita bersama dengan Al-Quran ini sendiri, Ustaz, ya, bila kita ambil perkara ini. Tapi syaratnya apa? Jangan kita jadi seperti ayat nombor 9. Ini berlaku dalam mesyuarat, dekat parlimen pun kadang-kadang berlaku, ya, ayat nombor 9 ini. Apa ayat 9 ini? Mari kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi untuk memastikan kita jangan jadi orang yang thaniya atfihi yudilla an sabilillah.
message kepada pemimpin, kepada influencer, kepada orang-orang yang bertemu dengan kebenaran. Kita baca sekali lagi, silakan Ustaz. Membaca buku mengeja-ngeja, mohon izin saya baca. Silakan Ustaz. Nak juga Allah tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, saya setuju dengan peringatan yang Ustaz Fah sampaikan tadi. Kadang-kadang kita melihat pimpinan kita Ustaz di parlimen contohnya, jadi ayat ini sangat-sangat cantiklah, penting. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, ketua-ketua kita senantiasa dibajai dengan ruh Al-Quran, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jom kita sama-sama baca tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-9 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-9, sambil mengalihkan utfihi, iaitu lambungnya, dadanya, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan daripada jalan Allah. Lahu fid dunya hazyun, di dunia ini mendapat kehinaan dan akan ditimpakan pada hari kiamat azabal hariqa. Ini mesej untuk siapa? Mesejnya adalah kepada seluruh manusia Ustaz, ya, kepada seluruh manusia. Diberikan kepadanya ilmu, diberikan kitab, tetapi masih lagi dia berdebat pada berkaitan dengan as-sa'ah ini tanpa ilmu. Dan bila ada kebenaran, apa yang berlaku? Thaniya atfihi. Thaniya atfihi ini maksudnya, thana ini maksudnya dia berpaling Ustaz, ya. Dia bila ada orang cakap perkara kebaikan, dia rasa saya tak suka, dia walk out, dia keluar daripada dewan. Saya tak setuju, pam 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 pam, dia keluar daripada dewan. Itu adalah tanda thaniya atfihi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Kerana apa? Kerana mereka tidak mahu didengarkan dengan kebenaran daripada Al-Quran. Dan kesannya apa? Mereka sekadar bukan sombong berbuat demikian, walk out ataupun berjalan ataupun tidak mahu mendengar kepada tazkirah ataupun kebaikan ataupun cadangan yang baik, tetapi liyudilla an sabilillah. Mereka menyesatkan daripada jalan Allah kepada pengikut-pengikutnya. Pasal mereka adalah influencer Ustaz. Itu sebabnya kalau siapa yang ramai follower di atas di Facebook, di Instagram, kalau perkara baik ini kena sokong. Ya, dan jangan pula kita pergi kutuk kepada perkara kebaikan, pasal dia memberi kesan pada follower. Masya-Allah. Follower pun akan, oh saya ikutlah dia. Dia pun keluar sekali daripada dewan, ya. Dan itu adalah satu perkara yang Allah cakap lahu fid dunya hazyun. Amalan ini bukan amalan nabi. Amalan di mana kalau kita tak setuju, kita keluar. Kalau di rumah adik-adik bersama dengan ayah, kalau tak setuju saja, keluar daripada rumah contohnya. Ataupun di kelas, tak suka dekat kelas, keluar daripada kelas. Daripada rumah tak suka dengan isteri ke, keluar terus pergi restoran contohnya, kan. Jangan buat begitu, kerana itu lambang kesombongan. Di dunia akan dihina. Di dunia akan dihina. Dia akan dihina kalau dia jadi pemimpin, itu akan dihinakan. Dan di akhirat nanti apa Allah cakap? Wa nudhiquhu yaumal qiyamati adzabal hariqa, iaitu dia akan dirasakan azab yang amat membakar. Dzalika bima qaddamat yadak, itu adalah apa yang dibuat oleh tangan-tangan mereka. Mereka sendiri yang sebenarnya merancang. Orang sombong Ustaz, ya. Dia bukannya sombong sekali aje. Dia sudah pun banyak kali dia, oh ini kawasan saya, jangan tegur, jangan kacau, awak ganggu kepada pangkat saya ataupun populariti saya. Itu mesej kepada influencer, ya, agar apa yang kita bina, kan kita buat status, dapat like banyak-banyak, itu semua adalah qaddamat yadak.
wa annallaha laysa bizzalim la millil abid, Allah tidak pernah menjadi penzalim kepada hamba-hambanya, tetapi hamba yang menzalimi dengan tidak kembali kepada mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah psikologi manusia, ya, yang suka berdebat. Dan satu lagi apa, yang bila dia dapat kebenaran, dia akan walk out, dia akan berpaling, tidak mahu dengar kepada sumber yang betul tersebut. Tetapi ada lagi psikologi manusia, ya. Allah bongkar lagi dalam surah Al-Hajj ini pada ayat yang 11, maksudnya ya, iaitu wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, mereka yang beribadah sipi-sipi, tepi-tepi, Ustaz. Baca Quran tu tengok tepi-tepi gitu. Ha, kan, kalau masa baca Quran dekat dulu tu, dia tengok-tengok tu, ujung-ujung saja, kan. Dia tak nak yang pertama. Kita kena berjaga-jaga, tuan-tuan, bersama Al-Quran, bersama agama ini, jangan ambil daripada tepi-tepi. Macam mana tepi-tepi ini, kita akan lihat lebih lanjut lagi pada selepas rehat nanti. Kita saksikan dahulu apakah perkataan pilihan pada hari ini, iaitu perkataan yang kita sudah bincang sebentar tadi, qabara, iaitu menguburkan, kubur. 8 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah menyatakan jangan kita ragu-ragu kepada hari pembalasan. Kalau dahulu kita sudah dikandung oleh ibu, itu adalah bukti kekuasaan Allah. Suatu hari nanti kita akan dikandung oleh tanah, namanya kubur. Itu juga kuasa Allah, yang selepas ibu kita lahir di dunia, selepas kubur kita lahir kembali ke akhirat untuk dihisap apakah kita ini adil ataupun kita menzalimi kepada potensi yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita berehat sebentar, kita nak lihat bagaimana ciri orang yang beramal sipi-sipi, tepi-tepi. Kita harap kita bukan begitu. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Sebagai satu peringatan kepada kita, Ustaz, ya, tentang bahawa dalam hidup kita ini kita nakkan, kalau boleh, kita betul-betul, ya, mengamalkan agama ini, beribadah kepada Allah ini betul-betul tawajjuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya istilahnya ala harfin, Ustaz, ya. Ala harfin ini kalau kita tengok pun, kalau dalam belajar luar, Ustaz, ya, bahasa sebenarnya huruf itu lepas itu saja dia akan kasrah. Betul. Ya, kalau fi baiti, kan, dia kasrah. Kasrah tu maksudnya hancur. Hancur. Jadi sebenarnya apa-apa selepas harf ini, maksud harf ini adalah sesuatu yang tidak stabil, Ustaz. Ya, dia menghancurkan macam tadilah, ya, dunia ini kalau nak kumpul dunia akhirat satu dalam hati, dia tak. Betul. Tidak mungkin. Tetapi itu cabaran kita lah, kan. Kadang-kadang suka juga, kan. Tapi kita nak uruskan dengan panduan daripada Al-Quran. Ha, jadi sebelum kita pergi lanjut lagi, kita lihat dahulu tajwid, Ustaz. Okay. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasa, jika semalam kita telah berkongsi tabaqat ataupun martabat, tingkatan yang pertama dalam tahap ketebalan huruf-huruf mufakhamah ataupun isti'la, iaitulah huruf isti'la yang berada bersama dengan huruf alif mad. Hari ini kita nak tengok pula tingkatan yang kedua, ketebalan huruf mufakhamah ataupun isti'la, iaitu huruf mufakhamah ataupun tebal ada 5 martabat. Iaitu hari ini kita nak kongsi martabat yang kedua, ataupun martabat yang pertama, iaitu huruf isti'la yang berbaris di atas serta tiada alif selepasnya. Huruf isti'la yang berbaris di atas
dan tidak ada huruf mat selepasnya ataupun huruf alif selepasnya. Ini martabat yang kedua sebenarnya. Iaitulah contoh-contoh yang kita nak lihat. Yang pertama sekali dalam surah Al-An'am ayat yang ke-151, iaitulah huruf dha yang berbaris atas. Dhahara, dhahara, itu yang pertama contoh dia. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat yang ke-155, huruf ta yang berbaris di atas. Taba'a, taba'a. Kemudian contoh yang ketiga dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-10, iaitulah huruf dad yang berbaris di atas. Daraba, daraba, kan, huruf dad yang berbaris di atas. Kemudian kita lihat pula surah yang ke-22, surah Al-Hajj, yang kita belajar pada hari ini. Pada ayat yang ke-11, surah Al-Hajj ayat yang ke-11, huruf kha yang berbaris di atas. Khasira, khasira dunia, kha baris di atas. Baik. Kemudian surah yang ke-42, surah Asy-Syura ayat yang ke-43, huruf ghain di atas, baris atas. Wa ghafara, wa ghafara, ghain baris atas. Dan juga contoh yang terakhir pada hari ini dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-35, ayat 35, huruf sad berbaris di atas. Kalimahnya sabara, sabara. Baik, jadi itulah ada 6 contoh yang kita kongsikan pada hari ini. Tingkatan yang kedua, huruf mufakhamah tebal, huruf isti'la yang berbaris di atas. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh kita sama-sama perhatikan. Dalam halaman hari ini pun Ustaz Fazrul banyak ya, ada ya, huruf-huruf yang isti'la yang berbaris di atas. Huruf isti'la ingat tak? 7 tu kan. Khussa dagtin qin, kha sa dad ghain, khussa dagtin ta qiz, qaf dengan za. 7 huruf ya. Jadi mudah-mudahan 7 huruf ini kita berhati-hati bila kita menyebutnya dengan tebal, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi yang bersama tajwid sebentar tadi. Ya. Moga-moga dengan amal kita Ustaz, ya, sebenarnya kita baca dengan makhraj yang betul ini sebagai amal kita. Betul, ya, kita memberi penekanan, memberi fokus. Ya. Dia kalau tidak, kita tak fokus, betul, dia tak jadi Ustaz. Betul, ya, benda-benda yang kalau katakan waktu saya sakit tu kan, kalau kita fokus kepada Al-Quran, kita tadabbur sikit, kita akan lari daripada fokus pada sakit kita. Kalau tidak, kita fokus pada ubat lagi kan, alamak ubat lagi kan. Jadi berbanding dengan kita melihat, bawakan pemikiran kita kepada apa yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran. Jadi kita ingin menyambung ya pada ayat yang ke-12 sebentar nanti Ustaznya, tapi cerita tentang orang yang beragama CP-CP ini, sifatnya apa? Allah nyatakan bila dia dapat perkara kebaikan, dia akan rasa tenang. Subhanallah. Tetapi bila dia dapat fitnah, dia dapat satu cubaan, sakit ke, kurang bisnes ke, gaji kurang ke, tak apa, kena PKP ke sebagainya, maka inqalaba ala wajhihi, iaitu dia berpaling. Ya. Tak nak saya solat lagi dah kan, tak nak saya baca Quran, pasal kalau saya baca Quran pun tak untung juga bisnes saya. Betul. Dia kalau untung dia rasa suka, kalau dia tak untung dia tak tahu bahawa itu juga adalah satu cara untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Quran ataupun agama CP-CP ataupun tepi-tepi Ustaz. Dia baca Quran ini hanya kalau katakan nak exam untuk lulus periksa, itu saya ambil, tapi kalau yang tempat lain tu tak payahlah. Kan, tak ada keperluan, tak ada keperluan. Ya. Padahal sebenarnya kita tahu bahawa Al-Quran, solat ini bukan hanya ketika kita ada hajat, bukan kerana kita yang inginkan, tetapi kerana Allah yang inginkan ianya berlaku kepada kita. Itu bezanya Ustaz, ya. Yes. Ustaz bercakap tentang beragama CP-CP ini, dia terhibur apa yang diri mahukan, bukan terhibur dengan apa yang Allah mahukan. Maksudnya solatnya, okey, solat on time, itu Allah mahukan. Tapi kalau ikut kita Ustaz, tak apalah kot, rehat sekejap, dah lama dah solat. Okey, itu adalah agama CP-CP. Dia lebih kurang agama vending machine Ustaz, ya. Dia kalau dapat i-tin, okey, dia akan pergi ke vending machine tersebut. Kalau tidak, no way. Ya, yang kita harapkan kita belajar lagi apakah peringatan daripada Allah ayat 12 hingga ayat 15 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran,
yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung bacaan kita ayat yang ke 12 12 sehingga yang ke 15. Tadi di permulaan kita telah baca dengan bacaan Murattal Bayati. Jadi yang untuk yang kedua ini kita cuba bacaan dengan bacaan Murattal Nahwan ataupun Kurdi, lama juga kita tak baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u. Dhalika huwa ad-dhalalul ba'id. Yad'u لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. صدق الله العظيم. Surah Al-Mu'azzim ayat 12 hingga 15 menjelaskan kepada kita apakah sifat orang-orang yang agama CPCP ini. Allah sambung lagi Ustaz ya. Yes, iaitu yes. Yang pertama ayat 12 itu yada'u min dunillah, mereka menyeru kepada selain daripada Allah yang tidak pun memberi bahaya dan tidak memberi manfaat. Dan mereka ini dalalul ba'id, kia apa Ustaz istilahnya, sesat barak ya. Sesat barak sesat yang amat jauh sangat. Pasal apa? Pasal mereka ni kadang-kadang belajar tinggi Ustaz. Belajar tinggi, ada SPM, ada degree, ada master, PhD, tapi dia tak nak duduk dekat tingkat 13. Dia kata 13 ni tak ada ong. Kan contohnya kadang-kadang ada lift tu kan 12, lepas 12 mestilah 13. Tiba-tiba jadi 14. Tak ada 13. Kalau dia boleh buat tak ada tingkat 13 tu okey juga kan, tapi setakat ini tak ada lagi teknologi kejuruteraan untuk mentiadakan tingkat 13. Ya, pasal apa? Pasal tak bijak lah tu kan. Nak menceritakan bahawa bila sudah
menjadi orang yang agama CPCP ini, dia mengambil idea-idea tertentu sahaja, yang lainnya itu diketepikan. Ayat yang ke-13, yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i. Sebenarnya yang mereka seru itu lebih dekat dengan kemudaratan berbanding dengan manfaat. Apa maksudnya? Sebenarnya bila kita menyeru kepada selain daripada Allah, tidak merujuk kepada Al-Quran 100%, sebenarnya kesan mudaratnya itu lebih dekat daripada manfaatnya. Labisal maula wa labisal ashir, ini adalah seburuk-buruk penolong, seburuk-buruk sahabat. Kerana apa? Kerana semua ini tidak boleh membantu, malah memberikan mudarat. Ya, termasuklah ada kepercayaan lagi ustaz ni, mungkin zaman dahulu, tapi zaman sekarang masih ada lagi. Kalau nak pergi ambil projek bisnes ke, tengok ada kucing hitam, alamak ni tak boleh pergi ni, duduk rumah kan, duduk rumah memanglah confirm projek tak dapat kan. Jadi nak cerita perkara-perkara tentang tahayul, khurafat, horoskop, masih lagi tengok pada kalau lahir bulan Januari, ini mesti jadi seorang pemimpin. Ya, kalau saya lahir hari ini nak dapat projek yang bagus, pakai warna oren agar saya lebih bertuah. Semua perkara-perkara itu tidak ada kaitan dengan memberi mudarat, memberi manfaat, tetapi elemen itu masuk apabila seseorang itu menyeru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada perkara-perkara syirik yang perlu kita jaga. Jadi bila seseorang itu sudah jelas tentang perjalanan hidup ini, Allah bawakan dalam ayat yang ke-14 tentang penghujung kehidupan kita. Daripada kita di dalam perut mak kita, sampailah kita di atas muka bumi ini, hidup dengan beriman ataupun tidak. Bagi orang yang beriman, Allah kata pada ayat 14, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan ke dalam syurga. Di bawahnya sungai, sesungguhnya Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Jadi inilah ya ganjaran bagi orang yang dapat bersama Allah, tidak beragama CPCP. Maksudnya dia akan diberikan keindahan di syurga nantilah, ya, dengan segala keindahan yang ada. Tetapi bagi orang yang dia sudah diberikan peluang untuk hidup ini dengan pelbagai perkara, tetapi dia ambil agama CPCP, ya, bila diletakkan bercakap tentang as-sa'ah, tidak buat persediaan. As-sa'ah ni lebih kurang macam bercuti lah, Ustaz. Bercuti kan? Kalau Ustaz nanti ada katanya nak pergi bercuti ke mana, Ustaz? Dalam negara, luar negara? Rahsia Ustaz, ya? InsyaAllah, InsyaAllah, ya. Kena buat persediaan, kan? Kena buat persediaan, kena tiketnya, kena vaksinnya. Betul, kalau kena ada boosternya. As-sa'ah ini sebenarnya adalah cuti forever. Allah, ya, cuti selama-lamanya yang kita kena buat persediaan, dan pastikan persediaan itu, kalau tuan-tuan rasa macam saya dah cukup ke buat persediaan, tengok tanggungjawab. Kan, kalau katakan nak pergi cuti ke Turki Ustaz ni, kan, kita seorang je mungkin boleh beli tiket, zas je. Tetapi kalau kita ada anak, jangan pula pandai-pandailah uruskan baju, pasport, segala-galanya, vaksin, semua urus sendiri. Sesat barat ni. Sesat barat. Tertinggal anak tersebut. Dan ini mesej kepada kita. Kalau Allah ingatkan tentang as-sa'ah ini, kita tengok balik, saya ni ada tanggungjawab. Macam mana mereka pada hari ini? Macam mana Quran mereka, solat mereka, amanah mereka di tempat kerja? Jangan sampai mereka ini jadi seperti ayat 15. Kita baca sekali lagi ayat 15. Psikologi manusia yang amat mantap Allah bongkar kepada kita yang ingin kembali kepada daerah syurga yang penuh keindahan. Ayat 15 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul sebut tadi as-sa'ah tadi, teringat saya satu ni pantun Ustaz ni. Ya. Huruf isti'la' bunyinya tebal. Ada 7 huruf-hurufnya. Belajar Al-Quran hendaklah cekal. Moga di syurga bersama dengannya. Masya-Allah. Ini cekal belajar Quran ni saja. Jangan patah semangat. Betul. Tak apa, kokak-kokak pun tak apa, slow-slow. Perlahan-perlahan pasti Allah permudahkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Jadi jom kita cuba ayat yang ke-15, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yadhun فليمدد بسبب إلى السماء
ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ صدق الله العظيم. Al-Azim ayat 15, barang siapa menyangka bahawa Allah tidak akan menolongnya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit lalu menggantungkan dirinya, kemudian fikirlah adakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Ini adalah satu peringatan Ustaz, ya. Ya, satu ialah kalau katakan ada yang kata ada ke orang nak tolong Nabi, ya. Tetapi maksud daripada perkataan ini ialah apakah kalau saya ini bersama dengan Nabi, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan agama ini, saya memilih jalan agama, saya nak berubah dah. Tetapi kadang-kadang rasa macam tak ada perubahan lah Ustaz. Ya. Kan? Saya punya bisnes tak maju, keluarga saya tak adalah pula bahagia macam dekat Facebook yang apa berbunga-bunga tersebut. Saya punya suami saya masih lagi macam tu juga. Anak saya masih macam lama juga. Jadi saya rasa kalau saya beragama pun tak ada beza apa pun. InsyaAllah. Jadi dia kata bahawa adakah Allah nak tolong dia di dunia wal akhirah? Allah cakap bagi orang yang ada masalah berfikir begini, falyamdud bisababin, ya, iaitu panjangkan ataupun tarik tali, sabab itu maksudnya tali, ilas sama ke siling, masyaallah, siling, ya, ya, dan kemudian thummal yaqta, kemudian potong, kita dah angkat dah tu, kemudian potong, apa jadi boom, kita akan jatuh dan terbunuh. Betul. Bunuh dirilah ni, lebih kurangnya. Dan falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghid, dan lihat selepas itu apa yang kamu marah sangat, tak puas hati, bila beragama rasa makin susah hidup, cuba tengok adakah selesai ataupun tidak selesai. Ini adalah ayat pengurusan mental bila beragama, bila kita bersama dalam perjuangan agama Islam ini sendiri. Ini Allah ingatkan kerana apa? Perjuangan kita nak bercuti Ustaz, forever ke syurga, tadi itu dia bukannya tiba-tiba dia jadi syurga. Ya. Kan? Baca Quran satu hari, besok dah rumah penuh dengan buah-buahan lah. Kan? Ini maksudnya betul. Bukan begitu. Yeah. Perjuangan menuju ke syurga yang Allah cakap pada ayat 14 itu, dia penuh dengan mihnah tribulasi. Yeah, ujian-ujian, nak baca Quran pun Ustaz, ada kok-kok-kok apa sebagainya. Teruskan tuan-tuan. Yeah. Teruskan bila bersama dengan anak, dia satu hari dua hari ni okey, tetapi kita nak istiqamah panjang ini. Betul Ustaz. Sampai 604 muka surat, sampai hujung hidup kita bersama dengan anak kita dalam keadaan bisababin, dengan tali Allah. Ya, kalau dalam surah Ali Imran itu istilahnya hablum minallah, ya, ataupun habban waqtasimu bihablillah, bersama dengan tali Allah. Pasal Quran ini dia seperti tali Ustaz. Satu di langit, satu lagi di bumi. Bila kita baca ini sebenarnya kita bergantung kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan potong. Jangan potong. Kalau ada yang kata kalau macam ni tak payahlah saya my Quran time, give up lah saya dengan orang-orang bila baca Quran ini, saya dengan orang-orang agama pun saya give up. Akhirnya dia tak nak baca Quran, tak nak solat sebenarnya. Kan Allah kata falyanzur, perhatikan apa kesan kepada kemarahan kamu itu, rupa-rupanya orang ini sendiri yang mengecewakan. Dan ini pengurusan, pengurusan mental dalam Al-Quran ayat 15 untuk kita sama-sama beri perhatian. Keep it up, ya, jangan berputus asa bila kita bersama dengan tali Allah dalam kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita ingin berusaha mencari ilmu, hidayah dan fahami kitab Quran yang sentiasa munir, menerangi hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bukan sambil lewa, bukan ala harfin. Dan yang ketiga, yakin pertolongan Allah dalam segenap perkara, dan jangan ragu-ragu terus sampai kita bertemu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Amin. Terima kasih Safas. Terlintas satu puan Wan Timah Wan Daud dalam perjalanan ke Perlis bersama dengan Al-Quran berpegang pada tali Allah Subhanahu. Semoga selamat semua yang sedang bermusafir. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Saat ini kami memohon kehadratmu ya Allah Tidak putus-putus kami memohon merayu kepadamu ya Arhamar Rahimin Agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah Dosa ibu bapa kami ya Allah Ibu bapa mertua kami muslimin dan muslimat Birahmatika ya Arhamar Rahimin Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Kuatkan kami ya Allah Untuk kami terus bersama dengan kalammu Al-Quran Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Jadikan kami ini hamba-hambamu Yang mana senantiasa rindu untuk membaca Al-Quran Mendengar Al-Quran Menatap kalimah-kalimahnya Memahami dan mempelajari Mentadabburi ayat-ayatnya Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham Wa min sayyi'il asqam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallah Minna wa minkum taqabbal ya karim Semoga Allah mengkabulkan doa kita Ustaz ya Agar kita terus berpegang kepada sabab Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita potong Inilah yang kita ingin bina Di dalam tabung gerakan Al-Quran Kesedaran untuk kita sama-sama committed Dan bersangka baik terus kepada Allah dalam menuju syurga yang penuh dengan rahmat. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini jam 10 malam dan pagi esok 6 pagi insya-Allah kita akan menyambung halaman baru pada hari Jumaat penuh barakah My Quran Time. Baca, faham, amal insya-Allah.